1 Legok Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, teman-teman para pencinta bola, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat bonsai kelapa dari awal, dari kelapa yang baru tumbuh ya. Nah, bikin buat seperti ini, teman-teman. Seperti ini ditanam di pot, lalu ada ini karpet, ini untuk ekspos akar. Nah, nanti kita coba ini hasilnya setelah sekian bulan ekspos akar itu seperti apa. Nah, ini dibuat dari awal ya. Dari awal dari sebuah bahan kelapa bonsai seperti ini. Teman ya, bagaimana prosesnya membuat bonsai kelapa seperti ini? Kita simak video sebagai berikut. Bahan ori tadi kita kupas, kupasnya seperti ini ya. Jadi satu yang harus dicatat, sebelum akar nanti mencengkeram batok ini, jadi harus dari sejak dini ininya di amplas, dibikin glowing ya, dibikin glowing. Nanti kalau sudah jadi ini susah. Nah, ini sudah setengah jadi bahannya, dan tinggal ini langsung ditanam ya di media tanah. Dengan posisi batok ini harus terkubur oleh tanah. Nanti berharap nanti akar yang sudah ada ini akan mencengkeram batok 1, 2, 3 bulan, 4 bulan baru karpetnya dibuka, maka akan terlihat akar mencengkeram. Nah, kalau ingin lebih atas lagi, angkat lagi ke atas lagi, dia akan ditahan oleh akarnya nanti ya. Tapi sebelum dirontokkan tanahnya, sebelum kena sinar matahari langsung, ini harus dibungkus dulu dengan kain beberapa minggu, karena supaya kena sinar matahari nggak stres ya, nggak kaget gitu. Nanti beberapa minggu baru dibuka, baru nanti akar serabutnya dipotong ya, maka akan jadi dengan style gaya bonkla mencengkram batok. Oke, kita lanjutkan sekarang, tinggal nanam ya. Dadah, buat